khotbah cerita kiamat. Kiamat tuh dahsyat. Mungkin orang ini mantel, ini cerita kiamat kok gak ada tanggalnya. Makanya tanya, ya Rasulullah mata sa'ah, engkau ini cerita kiamat tapi tanggalnya gak jelas. Gue bilang, itu kapan kita bisa persiapan? Nabi gak jawab. Ya mulai dulu analis itu banyak. Nabi ketika jawab, ada yang sahabat bilang lam yasma, falam yujib. Nabi gak dengar maka gak jawab. Yang satu bilang, sami'a wa kariha. Sebenarnya Nabi dengar tapi gak berkenan, karena pas khotbah kok dijeda ada pertanyaan. Tapi lama-lama Nabi tanya, manis sa'il, yang tanya tadi siapa? Diulang lagi sama Arabi tadi, mata sa'. Terus Nabi tanya, ma'atatalah, andekan tahu kapan kiamat, yang kamu persiapkan apa? Fawawwa ma'atatulah kabiro sholatin walakada wakada walakini uhib buka. Saya tidak menyiapkan banyak sholat, tidak menyiapkan banyak zakat, tapi saya mencintai engkau ya Rasulullah. Terus kata Nabi, anta ma'aman ahbabta. Sebagai riwayat, almar'u ma'aman ahab. Itu satu masjid senang semua, karena mereka tahu kita tidak mungkin ngamal kayak Rasulullah, tapi kita akan bersama Rasulullah karena mencintai Rasul. Itu satu peristiwa yang awalnya mantel no, karena ada orang nggak sopan ini, tapi menjadi berkah semuanya hafal. Itu juga barokahnya orang salah. Mulanya nak sampai wajah kitab salah, bukti salah sing barokah. Boten, karena barokahnya salah ini terus tetok murid. Glorian di koncon, gobloknya raka ruang. Sampai pulau mantel. Gus ngaji aja pinter-pinter, gak sopan nyanyi bangun. Terus nak goblok kan gak nyanyi gurune tadi kan. Saya ini goblok ini amdan bukan sahuan kan. Karena bangun pinter, masa murid ikut pinter mboten napa? Sopan. Jadi maksud kula niku nak sampean pinter nggih ben dadi bangga Pondok Al-Falah. Nak goblok ya niati tawadhu mung Gus Kausar potongane mau disaini ngoten. Terus kabeh niku saya. Karena ciri utama iman itu kodok kodar khairihi wa syarihi.